Jadi 6 pusingan bagi acara saringan kedua. Kirin individu. Acara yang dihampir dan dinamakan dari Jepun. Acara kirin. Ada 5 pusingan lepas kipus. Yang 3 selepas kipus. Dan seterusnya menuju ke gasan pertama. Zhu Chao masih lagi di depan sambil persaingan tempat kedua menjadi penentu. Kita perhatikan bagaimana foto finish pasti akan menentukan. Jadi Syah Fidaus jelas berada separuh tayar tu. Jadi secara otomatis Muhammad Syah Fidaus di tempat kedua layak ke pusingan yang kedua dengan ketinggalan 0.114 saat mengatasi OJ Suk di tempat yang ketiga.